Usai program Bupati Samosir berkantor di Desa Saornoli Hatoguan Kecamatan Palipi selesai, kini Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom melanjutkan kegiatan bunga desa dengan berkantor di Desa Simbolon Purba. Fungsi dari bupati berkantor di desa. Ya, saya ingin memastikan apakah betul kepala desa perangkatnya bekerja dan melakukan pelayanan. Ya, dan ini ketika saya berkantor di desa, aminang semua, ya saya ingin mengetahui secara pasti kondisi di desa tersebut. Ya, mulu kami masang yang matang dari badan, ini lemak akan terjadi murna kasih harap. Ya, itu kami. Amang kami bupati, nama si holdo amang memerik kami. Kami pun masih holdo memerik amang. Ada yang ngarobi di dalam kunjungan. Ini saya sih boleh purba melihat tema. Saya dapat pak satu dua kali nadi duluan. Kami di bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Dengar dong be rencana kami Marsuan Eme. Langsung nama kami nomor darah anak binangan nggak buta. Jadi program kami di bulan 2 mano kami memulai marjagung nama kami. Di tengah kegiatan yang sedang berlangsung, Bupati Samosir memberikan sepatu dan bingkisan hadiah kepada siswa-siswi berprestasi. Bupati juga memberikan bibit, pupuk gratis kepada masyarakat kelompok tani dan BPJS gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Kita benahilah dari detik ini. Di saat kegiatan yang tengah berlangsung, Bupati juga meninjau seluruh kesiapan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh OPD yang hadir, diantaranya pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan, penyuluhan keluarga berencana, dan pembukaan rekening bank dan informasi kredit usaha rakyat oleh Bank Sumut. Kominfo Samosir melaporkan.